bin jaban yang baik. Hah? Apa artinya? Sedekah saja. Kita kata pinjaman yang baik. Pinjaman yang baik. Meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Apa artinya? Ada jawaban dari Ahwat. Apa yang dimaksud dengan pinjaman Allah? Pinjaman kepada Allah. Ada jawaban? Untuk Ikhwan, pendapat. Menimpakan harta jalan Allah. Bagus. Orang munafik menginfakkan harta di jalan Allah juga. Betul atau tidak? Mereka bangun masjid atau tidak? Masjid ini bangun di mana? Di apa? Ada harta, betul? Dan Allah menghasilkan masjid ini, betul? Apa artinya meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik? Sadaqah yang baik. Nah, silakan. Apa? Ahsan. Sadaqah tidak ada man, tidak ada aza. Man tidak menyebut-nyebut sadaqamu dan janganlah menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah. Dan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ini artinya pinjaman yang baik. Dan ada pinjaman yang paling baik. Siapa yang tahu? Ada pinjaman sedekah yang paling baik. Yang paling terbaik. Ha. Apa sedekah yang terbaik, ikhwani fillah? Apa? Memberikan apa yang paling dia cintai. Ini dengan yani termasuk dalam sedekah yang baik. Kita mau yang paling terbaik. Ha. Kita utamakan dari jemaah akhir yang luar, ada jawaban. Silakan ya sebab. Apa itu sedekah yang terbaik? Ketika ada orang bertanya kamu, "Ana ingin mengeluarkan sedekah yang paling baik di dunia ini di dalam agama Islam." Apa itu ikhwani fillah? Ha. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Silakan. Adalah sudah. Yang saya cintai ini sudah, ha. Coba. Memang dia lagi sempit. Dia memberikan apa? Masya Allah, bagus. Ha, kasih hadiah. Tapi belum pas. Ha. Belum pas. Ha. Ah, belum pas. Ha. Ada berkata yang paling terbaik di dunia ini. Ada jawaban dari apa? Anta berbisik kepada saya atau anta mau saya dengar? Nah, ah, silakan. Jawaban dari apa? 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 Da'wat an-nas ila at-tauhid. Ahsan, kasih hadiah. Ikhwani fillah, sedekah yang paling terbaik di dunia ini, berhati-hati karena kita banyak ditanya ini. Sedekah yang paling terbaik, sedekah dari harta yang baik di dalam arena dakwah. Saya membangunkan seorang alim, ada beasiswa, ada murid dari para muslimin, miskin, fakir, saya menghadiah bintar. Saya tidak bisa menuntut ilmu. Faham? Karena saya sudah masuk usia, saya sibuk dengan urusan dunia. Saya menwakafkan orang ini, anak para muslimin ini, supaya dia mempelajari agama Islam, karena dia pintar dan sungguh, supaya dia setelah mungkin 20 tahun, sudah menjadi alim yang besar, sudah menyebarkan agama tauhid, sudah menanamkan akidah yang benar di semua dunia. Ini sedekah yang paling terbaik. Sedekah yang paling terbaik, sedekah di dalam arena dakwah. Saya membawa seorang da'i dari jauh supaya dia datang ke sana dan ke sini untuk menyebarkan agama Islam, untuk menajar muslimin Islam dan tauhid dan aqidah yang benar. Ini sedekah yang paling terbaik. Sedekah yang lain untuk makan atau minum, ini sudah habis.
bukan sedekah jariah. Sedekah yang jariah, saya kasih makanan atau minuman untuk para murid, para menuntut ilmu yang pintar, yang sungguh-sungguh, bukan yang tudur, bukan yang malas, bukan yang nubur berapa jam, bukan yang membiarkan masalah belajaran untuk besok atau mundur atau ini. Jangan, untuk orang yang terbaik, untuk orang yang sungguh-sungguh, ini sedekah yang paling baik. Yang paling baik, ikhwan fillah, untuk kita bisa menembaikan dakwah ini kepada orang lain. Ini tidak mudah. Ini butuh banyak uang. Banyak uang supaya ada orang ini belajar ilmu, beli buku untuk dia bisa menwakafkan nafas dia dan semua badan dia untuk dakwah kepada Allah Azza wa Jal. Kita mencukupkan semua berluan orang ini dari dunia supaya dia bisa wakaf seperti masjid ini wakaf, seperti mushaf ini wakaf. Ada orang da'i akan wakaf untuk ummah. Bagaimana dia wakaf? Dengan harta para muslimin. Para muslimin mencari mana yang baik, mana yang pintar, mana yang sungguh di dalam menuntut ilmu, di dalam dakwah, supaya dia akan mencukupkan keperluan di kita di dalam akhirat. Kita mencukupi dia di dunia supaya dia mencukupi kita di akhirat. Kita tidur di rumah hanya kita bayar uang saja, semua kebaikan dia di tempatan kita. Baik kita di atas ranjang kita, kita main, kita di dalam kuburan kita, kita sudah mati, semua amalan kebaikan orang ini di dalam kebaikan kita. Ini sedekah yang mengalir sampai hari kiamat, tidak akan berhenti, ikhwani billah. Ini sedekah yang terbaik. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa aqradtumullaha qardan hasana, dan meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, ikhwani fillah. Tayyib. Yang ketiga, ketiga? Yang ketiga. Di antara cara yang kita bisa mendapatkan kebersamaan Allah Azza wa Jal yang secara khusus adalah bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jal dengan nafilah. Melaksanakan apa-apa yang dianjurkan. Mustahab, nafilah. Dan senantiasa kita melakukannya. Bukan hanya satu waktu, ya satu waktu tidak. Senantiasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi. Riwayat al-Imam al-Bukhari. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Dan hambaku tidak bertaqarrub kepadaku, tidak mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku paling cintai daripada sesuatu yang wajib atasnya. Seperti salat lima waktu, puasa satu bulan, haji, menuntut ilmu yang wajib. Ini sesuatu yang Allah paling mencintai. Oke, kita ingin Allah mencintai kita. Ketika Allah mencintai kita, apa yang terjadi? Dengarlah. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ. Dan hambaku senantiasa bertaqarrub kepadaku, mendekat diri kepadaku dengan nafilah, sehingga aku mencintainya. Dan jika aku mencintainya, maka aku akan melihatnya yang dengannya dia bisa melihat, mendengarannya yang dengannya dia bisa mendengar, tangannya yang dengannya dia bisa memukul, dan kakinya yang dengannya dia bisa berjalan. Dan apabila dia meminta sesuatu kepadaku, aku akan memberikannya. Apabila dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan melunduninya. Allahu Akbar. Ini ketika Allah mencintai kita. Antum ingat kemarin waktu saya menjelaskan tentang peperangan antara kita dan iblis? Hah? Ada satu raja, ada banyak tentara, betul? Raja siapa? Hati. Mana tentara? Semua anggota-anggota badan. Dua mata, dua telinga, lidah, tangan, kaki, kemaluan, dan perut, dan hawa nafsu. Betul atau tidak? Itu semuanya tentara, raja. Ketika iblis ingin menghasurkan hati raja, maka ada banyak tentara akan membela siapa? Membela iblis. Maka iblis mencari apa? Tentara yang paling dekat dan paling lima, yaitu jiwa. Maka dia datang kepada jiwa, mau menghancurkan jiwa. Jiwa ini ingin melihat
Masya Allah, sesuatu yang haram seperti bara laki-laki melihat bara wanita, Allah SWT melarang ini, dia tunduk. Maka hawa nafsu tidak bisa menahan, dia mau melihat lagi. Apa yang terjadi? Ini dari syaitan. Syaitan mengingatkan nafsumu tentang apa-apa yang dia cintai. Dia mencintai selentiasa melihat bara wanita. Apa yang terjadi? Tentara mata sudah menjadi tentara untuk iblis, bukan untuk hati. Maka iblis bisa merusakkan hati melalui apa? Tentara mata. Dengan senjata hawa nafsu. Dan begitu tilangga orang yang bisa main music, faham? Atau orang yang sentiasa ambil rasuah, uang, mau kumpulkan uang, baik dari halal atau dari haram, dia tidak fuduli terhadap masalah ini, maka dia ambil dari rasuah, dari yang haram, dari itu, faham? Melalui tentara raja hati, lalu dia akan merusakkan melalui hawa nafsu. Lalu iblis bisa masuk merusakkan hati melalui tentara tanan, dan begitu untuk kaki, begitu untuk kimalwan dan burut wal iyadu billah. Oleh kerana itu ikhwani fillah, ketika Allah Azza wa Jal mencintai kamu, maka Allah menuatkan tentara-tentara raja ini, yaitu Allah berfirman, aku akan billahatannya yang dinannya dia bisa melihat. Artinya apa? Allah menkuatkan billahatanmu supaya engkau hanya melihat apa-apa yang Allah menhalalkan, menizinkan. Allah akan apa? Menuatkan telingamu supaya engkau hanya mendengar apa-apa yang Allah menizinkan bagimu. Dan engkau akan melihat dinan billahatan, billahatan yang benar. Artinya apa ikhwani fillah? Mohon maaf saya keluar banyak dari tema, tapi semua penting. Faham? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dharana li jahannam katsiran min al-jinn wal ins." Dan kami sudah isi neraka jahannam dari banyak kalangan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan ia untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakan ia untuk melihat tanda kekuasaan Allah. Mereka bisa melihat hal itu dan hal ini dan hal itu, tapi tidak apa, tidak bermanfaat bagi mereka. Mereka tidak ambil pelajaran dari apa-apa yang mereka melihat ikhwani fillah. Faham? Lahum adhan la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga tapi tidak dipergunakan ia untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Ini maknanya ikhwani fillah. Ketika Allah Azza wa Jalla mencintai kamu karena kamu senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah, yang mustahab, apa yang terjadi? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku akan menjadi mendengarannya yang dengannya dia bisa mendengar, melihatannya yang dengannya dia bisa melihat, kakinya dan tangannya. Ikhwani fillah. Tayyib. Cara yang berikutnya nomor berapa? Ambil. Nomor ambil. Itu kepada para ibu-ibuan dan jemaah sekalian, mohon untuk tidak melakukan hal yang sia-sia, menyibukkan diri dengan HP dan segala macam cerita dan kawan-kawan sampingnya. Kami harapkan untuk tidak menyibukkan dirinya dengan hal yang sia-sia, karena kita mendengarkan qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mohon perhatiannya dan insyaallah kita akan berkat. Baik. Yang berikutnya ikhwani fillah, kesabaran. Kesabaran ini kunci untuk dapat keminanan. Sabar atas taat, sabar atas meninggal maksiat, sabar untuk menuntut ilmu, sabar untuk dakwah, sabar untuk hidup di dunia, sabar untuk menunggu akhirat, sabar untuk menunggu surga, sabar untuk menjauhkan diri dari semua keburukan. Sabar ikhwani billah. Allah berfirman, wasbiru innallaha ma'a as-sabirin. Dan bersabarlah kalian, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Bahkan ada pahala yang tidak terbatas.
bagi orang yang sabar. Allah berfirman, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi. Sungguhnya hanyalah orang yang bersabar yang diperoleh pahala tanpa batas. Tanpa batas, subhanallah. Ini pahala sabar, ikhwan billah. Dan Allah azza wajalla bersumpah, semua orang di dalam kerugian. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia di dalam kerugian. Illa, kecuali orang-orang yang beriman. Dan kita tidak bisa beriman kecuali kita abah menuntut ilmu yang dinanya kita bisa menjaga keimanan, menwujudkan keimanan, menanamkan iman kepada Allah Azza wa Jal, menambah iman, tidak menurani iman. Ilmu yang pertama. Yang kedua, wa amalus salihat, dan menamalkan kebaikan, menerjakan kebaikan. Dan kita tidak bisa menerjakan kebaikan kecuali kita menuntut ilmu. Supaya kebaikan kita akan diterima oleh Allah, harus dengan ikhlas dan mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak akan terjadi kecuali kita menuntut ilmu. Wa tawasaw bil haqq. Mereka mendakwahi kebenaran. Saling menasihati dalam kebenaran, artinya dakwah kepada Allah Azza wa Jal. Yang keempat, wa tawasaw bi bersabar, dan mereka saling menasihati untuk kesabaran. Artinya ada imbat hal, ketika kita menumbulkan imbat hal ini, pasti kita akan dapat keminanan dan jauh dari kerugian. Yang pertama, menuntut ilmu dan dengannya kita mewujudkan iman. Yang kedua, menerjakan kebajikan. Yang ketiga, berdakwah kepada Allah. Yang keempat, kita akan bersabar atas semua segala baik kebaikan maupun keburukan. Tayyib, ini yang keempat, ikhwani fillah. Yang kelima, menwujudkan taqwa kepada Allah Azza wa Jalla. Menwujudkan taqwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa artinya taqwa? Artinya menerjakan kebajikan dan meninggalkan keburukan dengan rasa takut dan rasa harap. Taqwa bukan kita melaksanakan salat dan puasa dan melaksanakan ibadah haji, sedekah, bukan ini. Ini semuanya sebab untuk mewujudkan taqwa. Sebab-sebab untuk mewujudkan taqwa. Apa taqwa? Perasaan yang berdiri di dalam hati seorang hamba yang membawa itu untuk menerjakan kebajikan dan meninggalkan keburukan dengan rasa takut dan rasa harap. Ini artinya taqwa. Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, "Laisa taqwa Allah bi siyamin nahari wala bi qiyamil laili wala bil khalti bainahuma." Taqwa kepada Allah bukan dengan puasa siang atau salat malam atau menggabungkan keduanya, tetapi taqwa kepada Allah dengan menerjakan kebajikan, meninggalkan keburukan dengan rasa takut dan rasa harap. Ini taqwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalilnya, inna allaha ma'al ladhina taqaw. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa. Ikhwanikillah. Taqwa ini perintah yang senantiasa setiap hari kita pasti mendengar perintah ini. Ketika kita membaca Al-Quran atau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melalui ceramah atau melalui khutbah Jumat atau daurah, senantiasa kita mendengar perintah Allah untuk bertakwa kepada Allah azza wajalla. Faham? Perkara yang Allah azza wajalla mewajibkannya atas semua orang-orang awal dan orang-orang akhir, yaitu bertakwa. Faham? Takwa kepada Allah azza wajalla. Dengan takwa Allah berikan ilmu kepadamu. Dengan taqwa Allah Azza wa Jal akan menerima amalan-amalan kamu. Innama yataqabbalullahu min al-muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa saja. Ketika orang tidak bertakwa, orang fasik, Allah menerima amalannya. Orang durhaka kepada orang tua, Allah menerima amalannya.
tidak menerima amalannya. Orang yang durhaka kepada Allah, Allah menerima amalannya. Tidak menerima amalannya. Dalilnya, anfiqu taw'an aw karha la yutaqabbal minkum. Berinfaklah baik secara sukarela maupun terpaksa. Allah tidak menerima amalan dari kalian. Kenapa? Innakum kuntum qauman fasiqin. Karena kalian adalah orang-orang yang fasik. Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Orang fasik, Allah tidak menerima amalan dari dia, wal'iyadu billah. Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala menolong orang-orang yang bertakwa. Ini yang ke 6, yang ke 7. Menwujudkan ihsan kepada Allah. Kedudukan apa? Kedudukan ihsan. Agama kita berapa kedudukan? Tiga. Yang pertama Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga ihsan. Orang yang muhsin lebih sedikit daripada orang yang mukmin. Dan orang yang mukmin lebih sedikit daripada orang yang muslim. Dan orang kafir lebih banyak daripada semuanya. Betul atau tidak? Berapa penduduk bumi di saat itu? Berapa jumlah mereka? Hampir 8 miliar, betul? Berapa miliar muslim? Hampir 2 miliar. Artinya ada 6 miliar non-muslim. Orang kafir lebih banyak daripada orang muslim. Dan di antara orang muslim ini 2 miliar, ada banyak yang fasik, ada banyak yang zalim, ada banyak yang murtad walayadu wala. Betul atau tidak? Izan, kita menwujudkan kedudukan ihsan. Ihsan. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah dengan rangka seakan-akan kamu melihat Allah. Allah, ini berat sekali. Tidak kita semuanya bisa mampu untuk apa? Untuk mencapai kedudukan ini. Lalu syariat ini syariat yang tenang, mudah. Allah tahu ini akan susah untuk banyak manusia. Lalu Allah kasih kedudukan yang lain. Jika kamu tidak mampu ini, maka kamu beribadah kepada Allah dengan rangka meyakini Allah melihatmu. Ini mudah atau tidak? Ini mudah. Yang susah, kita beribadah kepada Allah dengan rangka kita meyakini kita melihat Allah Azza wa Jalla. Ini artinya apa ikhwani fillah? Artinya ashadu. Siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan kata ashadu? Bersaksi. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Siapa bisa menjelaskan kata ashadu? Ayah sahabat, masih ada satu hadiah saja. Dari apa? Ada juga dari apa? Ada yang bisa menjelaskan tentang ashadu? Persaksian. Ya. ما شاء الله أحسنت بارك الله فيك. أول مرة يأتي الإجابة صحيحة من عند الأخوات. كاسي هدية. كاسي هدية إن شاء الله. أشهد أرضنيا أرى بعيني ناطقا بلساني ما استيقنه قلبي. أرى بعيني ناطقا بلساني ما استيقنه قلبي. أكو مليها الدينان ما تاكو أبا يندي يقيني أليه هاتيكو أبا يندي أتشبكن أليه ليدا هو إني أرضنيا أشهد أكو برسخسي. Aku bersaksi dengan apa yang aku melihat. Betul atau tidak?
Mungkin orang ada orang yang tidak hadir, dia bisa bersaksi apa yang terjadi di sini? Tidak. Orang yang bersaksi sekarang artinya orang yang harus apa? Hadir majlis ini dan melihat apa yang terjadi. Faham? Orang yang bersaksi artinya dia bersaksi dengan apa yang dia melihat dengan matanya. Faham? Apa yang dia ucapkan dengan lidahnya, apa yang dia meyakini dengan hatinya. Ini artinya bersaksi bahwasannya tidak ada ilah berhak disembahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini artinya asyhadu an la ilaha illallah. Dan ini artinya al-ihsan. Aku melihat tanda kekuasaan Allah di semua alam semesta ini menunjukkan saya kepada Allah, kepada tauhid Allah, kepada iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini artinya apa? Bersaksi ihsan. Aku melihat tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini menunjukkan semua kita untuk tidak ada ilah berhak disembahi dengan benar kecuali Allah. Jika kita tidak bisa mencapai kedudukan ini, maka kita akan turun satu kedudukan yang lain, yaitu kita meyakini bahwasannya Allah melihat kita. Okey, sebab ini namanya al-ihsan. Ketika kita sudah mewujudkan ihsan, faham? Artinya kita akan mendapatkan kebersamaan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Okey? Baik. Yang terakhir ikhwani fillah. Senantiasa zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan zikir kepada Allah ini, wallahi ya ikhwan, ini butuh pertemuan lain. Pertemuan lain. Supaya kita bisa mengagungkan ibadah zikir. Tahukan, ibadah zikir ini ibadah yang balin rinan. Tapi balin berat. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Balin rinan dan balin berat. Siapa bisa menjelaskan kata ini? Silakan. Indonesia. Minan, minan. Okey, okey. Berat. Bagaimana berat? Dia rinan. Zikir ini rinan, tapi berat. Siapa bisa menjelaskan ini? Silakan. Mungkin, tapi ada makna lain. Berat. Ya. Apa? Khafif fil mizan. Maksud berat atas kita. Rinan atas kita dan juga berat atas kita. Apa artinya di sini? Rinan tidak butuh kita harus wudu. Kita tidak butuh kita harus berjalan ke masjid atau bayar uang, hanya kita menggerakkan lidah, betul? Artinya ringan sekali. Faham? Semua keadaan kita, kita bisa berzikir kepada Allah. Baik kita tidur, maupun duduk, maupun berdiri, maupun berjalan, maupun bergerak, maupun pakai mobil, pakai motor, terbang di bimbi. Faham? Semua kita bisa apa? Bisa berzikir kepada Allah. Bagaimana berat? Berat untuk kita khusyuk dengan apa-apa yang kita apa? Yang kita ucapkan. Kita mentadabburi apa-apa yang kita ucapkan. Kita sentiasa menjaga ibadah zikir. Ini berat. Oleh kerana itu Nabi, ada dua Nabi. Ada satu Nabi berdoa kepada Allah supaya Allah menutus seorang Nabi lagi untuk dia, sama dia, supaya mereka senantiasa saling bertawun untuk berzikir. Siapa Nabi ini? Siapa nama? Ada salah satu Nabi doa kepada Allah supaya Allah menutus seorang Nabi lagi sama dia. Mereka akan temani satu waktu untuk berdakwah kepada Allah di antara tugas ini, supaya mereka saling bertawun untuk berzikir kepada Allah. Siapa Nabi ini? Nabi Musa alaihissalam. Betul.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ijdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathiran innaka kunta bina basira. Allahu akbar. Allahu akbar. Bayangkan nabi ulil azm rasul Musa ini Allah menutus Harun bersamanya supaya mereka saling bertawun untuk berdakwah kepada Allah. Pada saat ini saya tidak mau orang bertawun sama saya untuk berdakwah kepada Allah. Saya ini semua orang di belakang saya. Saya yang pertama, saya yang menaikkan bendera dakwah kepada Allah. Aduh. Siapa ini? Ini berdakwah untuk siapa? Ini berdakwah kepada Allah atau untuk hawa nafsu? Demi Allah untuk hawa nafsu. Demi Allah kalau dia bersumpah di antara rukun dan maqam, dia ikhlas kepada Allah, dia berbohong. Tidak ada nama dakwah kepada Allah saya bisa sendiri. Tidak ada. Ketika kita tidak bisa menuatkan kelemahan kita, kita tidak bisa berdakwah kepada Allah azza wa jalla. Ini seorang nabi ini berturunan dari Allah azza wa jalla dengan menutus saudaranya sebagai nabi untuk berdakwah kepada Allah, menuatkan kelemahannya. Ketika ada kelemahan bagi Nabi Musa, kalau kita apa? Wallahi kita orang miskin. Demi Allah kita orang miskin. Laula sitrullah laftadhna. Nas'alullah sitra wa salam. Okey? Yang akhir ikhwani fillah, zikir kepada Allah azza wa jalla. Allah berfirman, ana inda dhanna 'abdi bi, aku bersama, aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepada-Ku. Alas wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersamanya jika dia berzikir kepada-Ku. Saya ingin terus membahas tentang zikir, tapi namanya apa? Nama anta apa? Rifan. Akhuna Rifan rahimahullah taala berkata waktu sudah habis. Faham? Oleh kerana itu kita harus mentaati ulil amri di majlis ini insyaallah, dan kita buka untuk soal jawab. Saya sudah soal kemarin, ada yang bisa jawab untuk soal kemarin? Surah Al-Baqarah membahas tentang satu judul yang paling utama, yang paling penting. Judul ini hanya khusus untuk surah Al-Baqarah. Hanya khusus untuk surah Al-Baqarah. Siapa yang bisa jawab? Apa? Soal dari Akhwat. Soal untuk saya dulu. Dan jawab dari antum. Jawaban dari apa? Dari Akhwat. Masya Allah. Selalu memperhatikan Akhwat. Masya Allah. Jazakallah khair. Astagfirullah. Bila jelas. Silakan. Dari apa yang jawab dari Syekh? Atau kita dapat jawab pertanyaan kepada Iwan. Nah, kepada Iwan yang bisa jawab, Fadal. Masa? Isabatin. Ia isabah wahidah fakat. لا تحاول يا بويا. بويا صح؟ بويا صمبا بويا. صمبا. سيابا يلبيزا. كلو أنتم تعو جدل أبا أنتم سورة البقرة كني أنتم أكن برهاتي كان سكالي تنتراد سورة البقرة. Cinta sekali terhadap surat Al-Baqarah. Wallah ya ikhwan. Saya sudah buka majlis tafsir untuk surat Al-Baqarah. Sekarang sampai ayat 170. Sudah hampir satu tahun. Saya merasa kelezatan luar biasa. Mungkin satu pertemuan, satu ayat saja. Hampir satu jam. Tapi saya merasa kelezatan luar biasa ketika saya membahas tentang surat Al-Baqarah ini. Masya Allah. Silakan yang tahu.
Tentang kebenaran Al-Quran. Apa? Tentang kebenaran Al-Quran. Kebenaran, tidak. Father, bicara. Tentang kisah orang Yahudi. Tidak. Tentang kesyirikan Allah terdahulu. Tidak. Dari jemaah. Tentang hutang-hutang. Apa? Hutang. Tunggu ya, hutan ini hanya satu ayat saja. Ayat Al-Baqarah berapa ayat? Ana berkata semua ayat surat Al-Baqarah tentang satu judul. Dia senantiasa bicara dengan isyarat, dengan langsung, faham? Dengan sebab untuk satu judul ini. Apa itu? Silakan. Al-Quran sebagai petunjuk. Yaitu أنا أريد أن أقبل رأسك. أنت الوحيد، أنت مع طلاب هنا، أنت طالب هنا، ما شاء الله. الجواب صحيح يا شباب، الجواب صحيح. جزاك الله خيرا. أريد أن أعطيك هدية، أعطيك رفان بالكرسي هدية. أوكي، أعطيك الهدية يا شيخ. جواب صحيح يا شباب. Saya sudah jelaskan kemarin bahwasanya ada tugas untuk para manusia. Yang pertama, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, betul. Dan ini secara umum atau khusus manusia? Umum untuk semua makhluk, termasuk manusia. Tugas yang kedua, menjadi khalifah, memimpin untuk menyebarkan petunjuk. Betul, untuk memikul agama Allah Azza wa Jalla, betul. Faham? Ini khusus siapa? Manusia saja. Jin tidak ada min kuti kita. Malaika tidak ada min kuti kita. Semua makhluk yang lain tidak ada min kuti kita. Hanya tugas ini untuk para manusia saja, yaitu menjadi khalifah. Oleh karena itu semua judul di dalam surat Al-Baqarah, faham? Untuk menguatkan tugas ini. Bayangkan, sebenarnya ini butuh satu pertemuan. Kita bicara tentang surat Al-Baqarah, tugas ini betul satu pertemuan. Tetapi kerana judul ini paling penting, faham? Saya akan jelaskan secara ringkasan. Ayat yang pertama sampai hampir 20 atau lebih bicara tentang apa? Jenis manusia. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Sah? Mukmin, kafir, munafik. Siapa yang akan jadi pemimpin, petunjuk? Atau khalifah petunjuk siapa? Mu'minin. Dan ini menjadikan ini menjelaskan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, ini untuk orang yang beriman. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini orang kafir termasuk orang munafik, betul? Allah menjelaskan ini di awal surat Al-Baqarah. Jenis manusia ada tiga. Dua jelas, satu tersembunyi. Satu yang jelas yang pertama iman, dan mereka yang akan apa? Akan dapat petunjuk dari semua Al-Quran. Dan ketika mereka dapat petunjuk dari semua Al-Quran, pasti mereka akan menjadi khalifah di bumi. Ini yang jelas.
Jenis yang kedua yang tidak jelas, yang jelas juga al-kafir. Al-kafir ini jelas atau tidak? Jelas, tidak dia kafir. Oke, yang tersembunyi siapa? Orang munafik. Oleh karena itu ayat yang menjelaskan tentang orang munafik lebih banyak daripada ayat iman dan ayat kafir. Iman 5 ayat. Kafir berapa ayat? 2 ayat. Hampir 7 ayat atau lebih dari untuk orang-orang siapa? Orang munafik. Setelah itu langsung Allah mulai menceritakan tentang apa? Kisah bad'il khaliqah. Kisah Adam alaihi salam. Ayah kita Adam sebagai khalifah dan dia masuk dalam ujian. Semua orang punya ujian. Oke? Orang semua orang di antara kita punya ujian. Ini punya ujian untuk menjaga hatinya, menjaga matanya, menjaga telinganya, untuk menjaga hartanya, semuanya. Semua kita punya ujian. Oke? Adam alaihi salam Allah berikan dia ujian. Dia lulus atau tidak? Lulus di dalam ujian ini atau tidak? Tidak lulus. Artinya hasil beliau dalam masalah khalifah berapa persen? 50%. Dia masuk surga, ada taklif, ada ujian, tidak makan dari buhun ini, lalu dia lupa, dia makan dari buhun, keluar dari surga, turun dari ke dunia, Allah bertaubat kepada dia. Faham? Allah SWT berikan dia taubat atau menerima taubatnya. Ini berapa persen dari ujian khalifah? 50%. Ini yang pertama. Setelah itu Allah menceritakan tentang Bani Israel, Yahudi dan Nasrani. Banyak ayat. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jal memberikan mereka masalah syariah. Supaya mereka menjaga syariah, memukul syariah. Ketika Allah perintah mereka untuk melakukan hal ini, mereka melanggar. Untuk hal ini melanggar. Hal ini mereka gagal. Hal itu gagal. Banyak sekali. Faham? Artinya mereka tidak sesuai dengan abah. Dinan wazifah atau tugas khalifah. Oleh karena itu harus ada umat lain datang sebagai khalifah, yaitu umat apa? Islam. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil wa tu'minuna billah subhanahu wa ta'ala. Oke, ini Yahudi dan Nasrani. Termasuk syariat Allah Azza wa Jal terhadap qibla dan masalah ini. Semua ini termasuk dalam taklif. Dan manusia terhadap semua taklif ini sudah membagi dua bagian. Ada munafik, ada mu'min, ada kafir. Munafik, mu'min, kafir. Oke? Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di juz yang akhir. Di akhir juz yang pertama. Tintan khalifah yang... yang benar, yaitu siapa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inni ja'aluka linnasi imama. Aku menjadikanmu wahai Ibrahim untuk manusia sebagai bimbing. Lalu Ibrahim ini untuk siapa? Keturunannya. Ya Allah, wa min zuriyati, janjimu ya Allah untuk cucuku ya Allah. Lalu dia berkata apa? La yanalu ahdul zalimin. Janji aku tidak terkena orang-orang yang zalim. Artinya orang yang zalim tidak akan menjadi bimbing petunjuk. Amin ya kawan. Faham? Nabi Ibrahim hasilnya untuk menjadi khalifah berapa persen? Berapa persen? Berapa persen? 100%. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Dan jika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim apa? Sempurnakan. Ya. Betul atau tidak? Menyempurnakannya. Artinya di dalam surah Al-Baqarah judul yang terutama tentang masalah apa? Khalifah. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menyebut masalah syariah. Syariah halal dan haram. Dan masalah rumah tangga, masalah talak, masalah haid, masalah miras. Semua ini di dalam juz yang kedua. Supaya kita mengetahui, supaya engkau menjadi petunjuk, harus mengetahui semua hal-hal ini
supaya engkau tunduk kepada syariat Allah Azza Wajalla, mentaati Allah Tabaraka wa Taala. Dan ada isyarat lain, masalah bertunjuk dan bimbing, faham? Ini mulai dari rumah tangga. Ketika kita mengetahui hukum Allah Azza Wajalla antara suami dan istri, faham? Dan kita menjalankan syariat Allah dalam rumah tangga, maka rumah tangga ini akan mengeluarkan generasi yang terbaik. Jika tidak, jika ini ada, maka ada bimbing untuk memikul agama Allah Azza wa Jalla. Di akhir ayat surat Al-Baqarah, tentang apa? Tentang apa? Tentang orang yang beriman jika firman Allah turun. Faham? Ya'lamu wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Jika kamu min lafaz apa yang di dalam jiwamu atau tidak lafaz, Allah akan hisabmu. Lalu ini berat atas para sahabat. Lalu mereka menadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nazala min al-Qur'an ma la nutiq. Faham? Ketika ada hadis nafs, apa ada hadis nafs? Bicaraan jiwa. Ini kadang-kadang jelek sekali. Apakah Allah akan hisab saya atas jiwa nafsu saya? Apa yang di dalam jiwa nafsu saya? Ini berat sekali. Aku tidak kontrol apa yang terjadi dalam jiwa saya. Betul atau tidak? Dan Nabi marah sama mereka. Faham? Lalu mereka semuanya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Sami'na wa ata'na ufranaka Rabbana wa alaikal masir. Lalu Allah Azza wa Jalla sudah turun takhfif setelah itu. Artinya orang yang tunduk untuk syariat Allah pasti dia akan menjadi calon bimbin petunjuk untuk semua manusia. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Tapi soal ya sebab. Ana hari ini saya yang soal, jawab selalu dari antum. Oke. Bukan soal dari saya, bukan dari antum. Soal dari saya. Apa akibat orang yang tidak menjadi bimbing petunjuk? Apa akibat orang yang enggan, yang tidak mau menjadi khalifah petunjuk, bimbing petunjuk? Apa akibatnya? Siapa yang tahu? Ahsan, barakallahu fiik. Ini akibat di akhirat. Ana mau akibat dunia. Mau akibat dunia. Apa akibatnya di dunia? Apa akibatnya di dunia? Jawab ini benar. Tapi maksud saya akibatnya di dunia apa? Ketika generasi ini tidak menjadi bimbing petunjuk, tidak tanggung jawab terhadap agama Allah Azza wa Jal, apa yang terjadi untuk generasi ini? Siapa yang tahu? Silakan. Akan apa? Tidak. Ana mau ayat dari Al-Quran. Atau jawab? Jawab. Dia sudah jawab ini. Dimimpin oleh orang musyrikin, betul? Tidak. Ya, silakan. Akan terjadi perubahan seperti dalam air. Wesiku dan kira awan yang besok dibunyikan di kamar tempat di surat. Apa tu? Ulangi. Akibat pengalaman untuk maka akan terjadi perubahan darah di muka bumi. Menumpah darah di muka bumi? Tidak. Tidak. Pasti tidak. Silakan. Orang yang berpaling dari Ustaz Iqbal akan mendapatkan kehidupan yang sempit sebagaimana firman Allah
Tidak. Apa? Apa itu? Hanya tinggal Islam saja. Islam yang tinggal Islam saja. Tidak. Contoh. Apa? Dia menjadi pusat di bumi. Tidak. Ayah. Ah, antum tidak mau jawab kerana tidak ada hadiah. Tapi saya jawab. Saya jawab. Okey? Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Ha antum haula'i tud'auna litudfiqu fi sabilillah? In ghatna kalian adalah orang-orang yang diajak untuk meninfakkan hartanya fi sabilillah. Faminkum man yabkhal, ada di antara kalian yang bakhil. Waman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Orang siapa yang bakhil, maka dia akan bakhil atas dirinya sendiri. Wa in tatawallaw, jika kamu berbalin, yastabdil qauman ghayrakum, maka Allah akan mengganti kalian dan akan mendatangkan satu generasi yang lain dan tidak akan durhaka seperti kalian. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini, wahai orang-orang yang beriman, jika ada yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka Allah akan mendatangkan satu generasi yang lain. Maka Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Mereka tidak suka, mereka berjihad fi sabilillah. Mereka tidak sedih karena atau mereka tidak membiarkan celaan orang-orang yang suka mencela mereka. Itulah karunia Allah. Allah berikan karunia-Nya kepada siapa saja Dia kehendaki. Subhanahu wa ta'ala. Ini akibat ketika kita tidak menegakkan agama Allah Azza wa Jal dan memikul agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjadikan milim bin petunjuk, maka Allah akan mengganti generasi ini. Seperti sebuah bencana yang besar, faham? Semua musibah yang besar secara umum akan menghancurkan, atau semua penyakit yang tersebar akan menghancurkan berapa generasi ikhwani fillah, sehingga Allah akan mendatangkan satu generasi yang terbaik. Allah akan menguatkan kelemahan mereka, mereka mencintai Allah, Allah mencintai mereka, dan ada sifat-sifat yang lain yang saya sudah sebutkan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. مقصيف وسبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وجزاكم الله خيرا سيترمي كثيرا يا سيكالي قلت اخويا القائمين على هذه الجامعه المباركه ثم اخوه الاساتذه الافاضل وكيل الجامعه ومدير الجامعه ووكيل المؤسسه ومدير المؤسسه والاساتذه والاخوه والاخوات جميعا واخي فضيله الشيخ صاحب القلب الطيب الوجود الذي أحبه في الله أخويا الشيخ علي صالح بارك الله فيه وأدامه الله بينكم آمين آمين رب العالمين جزاكم الله خيرا إخواني وأخواتي وأبناء الطلبة والطالبات وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله telah selesai kajian kita pada pagi hari ini dan bukan berarti tugas kita untuk menerimu dan selesai juga. Seperti ketika Imam Ahmad ditanya oleh salah seorang muridnya, ya Imam, hatma tawarat al-ma'arif bahwa, wahai Imam, sampai kapan engkau bersama dengan cinta pena itu? Al-Imam menjawab, hatta al-maqbara, itu sampai kiamat. Jadi dari perkataan ini bisa kita simpulkan bahwasanya kita diwajibkan untuk menuntut ilmu sampaikan kelihatan. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan, segala kesalahan dari perbuatan dan perkataan saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah.